Sedang bagian atas. Oh, selamat. Oh, hampir aja. Hampir aja kematian menjemput untuk seorang Beatrix dan Popo. Mencoba dihajar, tapi aman sepertinya. Ini harus hati-hati kepada respect terhadap si Anon. Harus respect kepada si Ratu Laut Ikan ini nih. Ini kita lihat nih di suasana di ring. Ring tinju. Mati. Aduh. Sayang sekali. Mega kill. Kepatil luar biasa sekali teman-teman. Dikejar gak, mas pukul ya mas. Iya. Kurang semangat nih sepertinya dari tim KOP ini. KOP ini kayaknya perlu booster nih. Kasihlah agak enak nih untuk KOP ini semua nih. Biar lebih semangat nih mainnya nih. Sepi-sepi aja ini, gak ada one-sided banget nih. One-sided, dapat istilah baru gua nih. Nih keculik lagi, satu lagi. Nah diculik tank loh ini. Hajar. Bam. Tidak ada perlawanan yang cukup berarti dari tim KOP. Dapat lagi nggak tuh? Mati nggak sih? Oh nggak, selamat ya. Selamat Balmonnya, Alganak selamat dari kejaran kepatil. Oh, Juliannya tewas lagi. Balmon hati-hati Balmon. Dilihat bagian mid. Iya elah, ditarik sama Rumi. Mantap. Si siapa nama tadi? Ratu Laut nih siapa lah namanya? Kadita. Alah ya Kadita. Kadita ngulti ditarik sama Ruby tadi. Dari si Gold bisa kita lihat ketinggalan sekitar 6000. Nah iya 6000 sekarang. Kepatil memimpin 6000 gold terhadap KOP. Dari segi item bisa kita lihat kepatil udah banyak, udah jadi-jadi semua nih. Rata-rata udah jadi 2 item nih. Popol udah 3 item. Yin 1, ya rata 1 semua sih ya. Oh. Ruby udah ada nih. Husklaw-nya udah jadi ini. Tapi Julian juga udah sih ya. Beda goal-nya nggak terlalu jauh, masih 1 ya. Apa karena di awal game ya? Penculikan, mantul. Palingnya terculik dong. Wow, combo yang bagus. Mati nggak sih? Kerjasama yang bagus. Niroro Kidul in game auto win. Iya nih sepertinya one sided dari tadi. One sided. Apakah di bawah 10 menit? Udah bawah 10 menit nih permainan ini. Turretnya dibersihin. Mid turretnya udah wafat. Udah tidak ada mid turret. Ini bagian bawah dicoba untuk dirapiin. Hati-hati. Yep. Tidak ada pengejaran yang gagal dari tim KOP. Di stop, ngeri banget bom-bomnya gini. Ini sarkas kayaknya. Sarkas. Waduh. Hati-hati, hati-hati guys. Itu rame itu di situ, nggak akan bisa. Di bagian atas juga war perpisah. Mantap. Waduh, wipe out sepertinya. Oh enggak, belum. Ini kayaknya 2-0 deh ini.
Mohon maaf kepada Kak Rizna, Kak OP 2-0 seperti ini. Habis. Terlalu one side. Ini kayaknya Kak OP harus berjuang di lower bracket lagi nih. Apakah masih bisa? Kayaknya berat sih ya. Beda goldnya udah 10.000 nih. Iya, 21 dan 33 ada jauh banget beda goldnya. Sisi item, waduh makin jauh nih itemnya bedanya. Yin udah 3 item nih. Ini apa namanya nih? X War X, Malefic Roar sama aduh ini ya. Corrosive Sight namanya kalau nggak salah ya. Ada 3 item, sedangkan si Balmon baru helmet sama ini apa namanya nih? Dominant Ice, baru itu doang yang ada itu. Jadi jauh banget, level pun 14 sama 10, 4 level perbedaannya, berat nih untuk tim KOP bisa menangkan pertandingan ini. Tidak cukup keajaiban saja untuk menang, blunder juga satu lagi, kalau blunder kepatil baru menang. Tapi enggak sih, ini permainan kepatil rapi banget soalnya. Bagus, tershutdown 1. Oh, Kaditanya tershutdown tuh, 11-1. 11 mati 1. Langsung ulgotnya kekejar. Gimana nih Kak OP, adalah penonton kecewa. Gak jadi, minimal Kak Rizna gak jadi koprol. Itu patut Kakak syukuri dulu satu deh, gak jadi koprol. Tuh, mampus tuh. Pam. Jinnya keras banget lah. Mantap. Oh, immortal pecah dari seorang Yin. Oh, mantap. Oh, dapat. Wipe out. Wipe out dari kepatil. Langsung end game saja tanpa banyak basa-basi. Victory. Yuhu. Selamat buat tim selamat buat kepatil menangkan game ini 2-0. Ini saya bisa lihat, teman-teman bisa lihat di Zoom. Ntar gimana cara nah ini. Itu pada ngeliat gak sih? Oh, nih, tim dari nih, zoomnya. Ini, selamat bagi tim kepatil memenangkan match pertama kita.